Kelelahan karena terlalu lama berada di atas kapal, pemudik asal Pekalongan, Jawa Tengah tujuan Lampung jatuh pingsan di atas kakap KMP Jagantara. Pemudik ini pun langsung mendapatkan pertolongan cepat dari tim Basarnas Lampung. Asi Nawangwulan, usia 26 tahun, seorang pemudik asal Pekalongan, Jawa Tengah mengalami pingsan saat berada di atas kapal. Pingsannya pemudik tersebut diduga karena kelelahan lantaran terlalu lama berada di dalam kapal. Mendapati laporan, tim Basarnas Posko Bakauheni langsung mengevakuasi pemudik dan dibawa ke pos pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Kita nyater dari Purwakarta, bis langsung. Bis ya. Langsung. Oh. Tujuannya kemana, Pak? Oh, masing-masing ada yang ke Metro, ada yang ke Preseu. Dari hari apa, Bang, misalnya? Dari kemarin sore kita berangkat. Kemarin sore? Jam 9 berangkat. Kena macet di apa Merak. Dermaga berapa tadi? Dermaga 4. Oh iya. Itu maksudnya pingsan karena masih hari ini belum makan. Iya, lemah kondisinya. Sesak karena mungkin sama mungkin jadi naik gitu ya karena kan gak ada isi makan. Sekarang lagi di observasi, kita kasih penanganan utama, kasih oksigen, terus kita coba dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Rustam Effendi, Metro TV, Lampung.